Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue Gamers Gendut dan kita akan lanjut main sport di Planet Land bersama Pipi. Jadi langsung aja yuk kita main. Yang kuning berebutan gas alam sama yang oke ini. Oke, mari kita lihat bangsa mana yang kurang suka sama kita. Sochaton netral sama kita. Valinle agak suka sama kita. Ini lumayan bagus. Oke, uang kita udah 5.000. Mari beli bangunan lagi, bro. Kita bisa tambahin factory di sini. Very good. Bisa beli rumah lagi di sini. Nah. Dan beli rumah lagi di sini. Sure. Oke, uang kita tinggal 700. Mari tabung lagi. Kita harus hati-hati nih, karena kita bisa diserang kapan saja. Kalau bangsa yang kuning suka nggak? Netral, Bayaniar. Wow, dia bangsa apa tuh bro? Nggak tahu. Belani ini bangsa pedagang bro. Dia dari omnivora jadi pedagang sekarang. Mari kita lihat kalau yang ini bangsa apa. Dia nggak tahu. Oh, dia hobi perang juga. Oke. Okay. Sokaton bangsa agama. Dia dari herbivore. Kalau yang hijau. Bangsa komersil juga, bangsa uang. Oke. Okay. What? Kenapa tuh? Lagi pada pesta. Udah 7.000 bro, mari bikin lagi sekarang. Kita masih bisa bikin rumah di sini. Kayak buat nambahin happiness. Ups, salah ya. Di sini maksud. Ya di sini. Kita bisa bikin factory. Bikin factory aja. Biar ruangnya jadi lebih cepat. Jadi bangsa kita punya satu happiness, tapi duitnya cepat banget nih, 7.200 per menit. Jadi bagus. Kita suruh ngapain sih? Capture an opposing city. Kita suruh nangkep kerajaan lain. Ini ada. Mari kita tangkap OAK supaya kita bisa dapat pelabuhan. Dan lebih dekat kotanya, jadi bisa kita pertahanin lebih gampang. Oke, kita cuma bisa. Oh, kita udah bisa beli ini bro, land vehicle. Kayak kita punya banyak banget land vehicle. Kita diserang nggak? Tungguin dulu. Oh ya, kita sebelumnya itu kita bisa. Wah, kita boleh serang nih. Nggak. Nggak tahu deh. Sebelum nyerang bro, kita diam dulu aja nih. Buat pertahanin kota. Soalnya kita bisa beli turret. Turret nih, ini buat ngelindungin kota. Kita baru beli satu. Cuma nggak apa-apa, mari kita serang yang ini. Atau mau serang yang kuning, bro? Aku bingung. Wow, tuh lagi diserang tuh. Yang OAK lagi diserang sama yang kuning. Siapa namanya tadi? Nggak tahu bisa menang atau enggak. Kalau kita serang yang kuning aja dulu ya. Mari serang yang kuning, karena dia netral sama kita, jadi lebih berbahaya. Dan dia punya pelabuhan. Kalau kita tangkap kotanya, nanti kita bisa bikin kapal jadinya. Jadi mari kita ke situ dan siap-siap nyerang. Oh ya, aku mau ninggalin satu tank di sini. Tinggalin nggak ya bro? Nggak usah ya. Kita serang aja semuanya ke sini. Kayak dia punya turret nggak? Punya tuh bro, turret. Nggak punya tuh tanaman. Oke, mari kita serang. Capture city. Oh, dia punya turret tuh bro. Ya, kita serang dia. Ini apa? Invulnerability. Kita bayar 2.000. Dan mobil kita jadi kebal. Nggak usah. It's fine. Oh, kita diserang dari laut bro. Nggak apa-apa, kita serang terus aja kotanya. Sedikit lagi. Oh tuh, kita nyerang apanya tuh? Serang itunya dong. Oke, terus-terus, serang terus. Sementara itu kita beli terus bro, turret. Penting banget nih, turret. Bacanya apa sih? Taret. Kita beli aja, taret. Mau coba pakai invulnerability nggak? Coba ya, pakai ya.
Invulnerability, ting. Communication panel. Oke. Yang biru punya dua kota sekarang, bro. Kita bisa komunikasi sama dia. Good, kita jadi kebal tuh. Udah ada yang mati orang kita, mari beli lagi. Good. Mari serang lagi itu yang si kuning. Good, 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 good. Serang ibu kotanya kali. Oh, kita harus nyerangin ininya dulu ya. Oh no, kita diserang bro. Yang mana? One of your spies. Oh, itu diserang sama yang kuning ya, gak apa-apa. It's fine. Serang-serang nih. Dia kayak gitu bro. Kayak robot gitu ya. Wow. Lanjut serang terus. Ayo serang terus. Serang terus. Dikit lagi. Sedikit lagi. Oke, kita berhasil ngalahin kota dia bro. Dan kotanya sekarang jadi punya kita. Very good. Dia berubah warna jadi merah juga. Oke, kita dapat religiosity. Kita bisa pilih dia mau tetap jadi kota agama atau kita mau jadi kota militer. Kita akan ubah semua kota jadi kota militer, bro. Jadi it's fine. Ah, ini jadi ada yang kosong nih. Buru-buru kita ambil sebelum diambil sama hijau. Sini juga ada, kita beli satu dan langsung diambil. Oke, okay. Oh yang biru nggak suka sama kita. Blue Nation. Oke, okay, yang Blue Nation perang sama kita. Yang kuning nggak. Kita akan kuasain pulau ini dulu, bro. Dan kita udah bisa bikin kapal sekarang. Udah bisa belum sih? Belum bisa ya? Oke, mari modif dulu kota ini, bro. Karena kota ini masih kosong. Uang kita 10.000 nih. Nah, di sini cukup bagus tempatnya. Mari bikin kayak gini. Oke, dan kau. Lalu kasih entertainment di sini. Lalu juga kasih factory lagi di sini. Oke, uang kita habis, tungguin dulu sebentar. Mari langsung serang lagi, bro. Yang hijau ini. Kita gak akan berteman. Good. Langsung serang aja yang hijau. Forest Nation namanya. Dia itu... Oh, dia mau ngapain tuh? Serang mobilnya. Very good, very good. Oh, sekarang kita perang sama Yellow Nation. Yang kuning, gak apa-apa. Kita punya banyak musuh, it's fine. Dan kita dapat Mighty Bomb. Oke. Tak apa, tak apa. Ini ibu kota kita aja sampai hancur. Mari beli land vehicle lagi. Beli gak? Gak usah ya. Tak masalah lah. Oke, kita udah punya cukup uang. Mari beli rumah lagi. Sini. Di sini bisa kita kasih factory lagi. Dan satu rumah. Ya, jadi kita di sini nambah 3.200. It's good. Oh, kita mau diserang. Kita lagi nyerang dia dan dia nawarin supaya kita berdagang sama mereka. Gak mau lah. Kita belum beli turret nih bro di sini. Mari beli turret. Ya, beli turret di ibu kota biar nggak gampang direbut. Oke, lalu di sini juga beli turret bisa. Ya, kita beli di dekat dekat pelabuhan. Okay, bro, makasih udah mampir dan nonton di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, dan kalau kalian suka, mohon di like dan di subscribe.
kita ketemu lagi nanti. Terima kasih dan have a nice day. Bye.